Hai guys, kembali lagi bersama aku Irfan, channel Irfan Flow. Nah jadi guys, di video kali ini kita akan pergi ke toko burung. Kita mau beli burung sekalian lihat-lihat guys. Nah aku mau naruh burung lagi di sini ya, di aviary guys. Ya kita buka dulu. Oke, di aviary akan aku tambahkan burung lagi ya. Oke, kita langsung aja menuju ke toko burung terdekat di sini. Oke, kali ini aku ada di toko burung mau beli burung ya. Aku milih-milih dulu di sini. Misalnya bersama mas ini, mas siapa mas? Mas Darsono. Mas Darsono ya, ini di desa apa sih namanya? Desa Gerujugan. Gerujugan ya. Jadi kali ini aku mau beli burung untuk ditaruh di aviary ya. Ini ada beberapa burung di sini. Kita mau milih-milih ya guys ya. Langsung aja. Kira-kira burung yang bagus buat ombiokan gitu ya, ditaruh di campur sama jenis burung yang lain yang mana ya? Yang nggak terlalu galak tuh ya. Kapasan bagus. Kapasan bisa ya. Ini cipo ekor hitam juga bagus. Ini cipo ekor hitam ya. Nah, ini Sumatera. Oh, ini dari Sumatera yang ini. Ini dari Sumatera, guys. Cipo ekor hitam ya. Kalau yang dari lokalan sini yang ekornya putih ya, apa sih? Kalau dari sini beda. Beda ya. Nah, cipo ekor hitam dari Sumatera. Nah, terus ini ada burung apa, Mas? Burung gelatik. Gelatik batu. Nah, ini dari lokalan sini ya. Lokal. Nah, ini lokal juga nih, burung perenjaknya banyak banget ya, Mas ya. Boleh tanya harganya, Mas? Dari yang cipo itu berapaan? Cipo itu 50.000. Ini 50.000. Nah, ini sama 50.000 ya. Serba 50. Cuman yang beda ini ya. Ya. Perenjak tamu ya, Mas ya. Perenjak tamu. 35.000. Nah ini biasanya di sini banyak burungnya ya. Ini lagi ya, kosong ya. Ini lagi kosong. Biasanya ciblek. Biasanya ciblek. Selendang biru juga ada ya, biasanya ya. Lagi kosong ya. Biasanya buat koci, tacer atau sebelah sini. Nah terus. Cuman burung belum ready. Nah di sebelah sana tuh ya, itu burung kenari ya. Coba jenisnya apa aja, Mas, ini? Ini jenis AF. Ini AF. Ya. Terus sebelahnya ini? Sebelahnya ini loper. Loper ya. Loper. Nah, terus di sini? Loper. Kalau ini loper. Merlok. Oh. Paudan. Ini paling mahal di sini ya? Iya. Paling mahal. Nah, terus di sini apa nama? Itu jenisnya loper. Loper juga ya. Nah. Terus di sini juga ada berbagai burung yang udah siap bunyi ya, Mas ya. Iya. Ini. Noi dan lain-lain. Terus ada perenjak. Ini sepasang ya, Mas? Iya. Perenjaknya sepasang ya? Sepasang. Ini teledekan. Ini teledekan ya. Gunung ya? Apa, Pak? Kalau ini jenisnya bakau. Bakau. Nah, terus ini ada cipo ya? Iya, itu sama ya. Sepasang. Ini sepasang. Nah, ini teledekan juga ya. Nah, terus ini gelatik. Gelatik sama perenjak. Perenjak tamu ya. Nah, terus di ini ada kenari AF ya. Terus kalau yang sebelah sana itu Mas, apa? Kepodang hutan. Kepodang hutan ya. Beda sama yang kuning ya. Beda. Harganya berapa, Mas, yang itu? Kalau itu sekitar 700. 700.000 ya. Gacor. Udah bunyi ya, Mas ya. Nah, oke Mas, langsung aja aku mau milih kapasannya aja ya. Kalau dari ombiokan jantan betinanya bisa dibedakan nggak, Mas? Jantan apa betina ini? Kalau ini kayaknya masih muda sih. Masih muda. Nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja masukin wadah. Thank you.
Nah, oke guys, sekalian kita beli pakannya juga nih, ulat kandang ya mas ya. Ini ulat kandang, kalian beli ya buat yang di rumah juga. Nah, buat teman-teman yang pengen beli burung bisa kesini. Alamatnya di mana nih mas? Alamat Pasar Pon Desa Grujugan. Pasar Pon ya. Desa Grujugan ya. Sebelah barat perempatan persis. Oh ya. Selatan jalan. Masuknya Troya sini ya? Bukan. Sini masuknya Banyumas. Banyumas. Desa perbatasan. Oh, perbatasan. Iya. Perbatasan Banyumas. Bisa kesini ya. Kalau dari perapatan Buntu bisa belok ya, bisa ke kanan, ke timur, terus belok kanan ya. Ya. A few moments later. Ini dari toko burung. Kita dapat burung dan kita juga beli pakanannya guys. Ini pakannya banyak banget guys. Ini ulat kandang ya, banyak banget guys. Kita akan langsung masukin burungnya ke aviari di sana ya. Oke guys, ini burungnya nih. Ini burungnya cantik banget ya warnanya. Ekornya putih. Tuh, terus matanya hitam dan kepalanya hitam ya. Badannya juga, janggutnya putih guys. Ini namanya burung kapasan. Oke, langsung aja kita lepaskan ke aviari di sana. Burung ini di tempat teman-teman namanya burung apa? Komentar aja di bawah ya. Nih, cantik burungnya guys, kayak burung terucukan ya, tapi lebih kecil. Oke. Kita lepaskan ke aviari ya. Oke. Nih, burungnya kok kayak jinak gitu ya. Nih. Nih guys. Ini masih karena tadi, nah karena tadi dari ombiokan gitu guys, dari campur-campur ya, jadi bulunya belum bagus. Nanti kalau udah mungkin 1 minggu atau 2 minggu di aviari akan warnanya akan bagus ya. Ini belum mau makan guys. Oke. Kok kayak jinak ya guys ya. Oke, nih. Oke, kita coba tangkrongin di aviari guys, di tanaman ini. Oke, tuh. Ini guys ke sebelah sana. Nah, tuh guys burungnya. Ini udah ada rumahnya di sini untuk melindungi dari matahari dan hujan, guys. Nah, oke guys, ini pakannya kita taruh aja di sini. Oke, untuk persediaan pakannya kita suntek aja ya di ini. Nah, kita beli pakannya banyak banget, guys. Oke. Ini pakan semua nih. Ini buat supaya nggak dimakan yang tikus ya. Jadi aku taruh streaming kayak gini, guys. Jadi videonya sampai ini aku beli burung ya dari ombiokan tadi kan sempit banget di sana, guys ya. Burungnya juga nggak tahu yang beli itu anak-anak atau apa, tersiksa di situ. Jadi lebih baik kita beli dan walaupun cuma 1 ekor tapi setidaknya kita membagikan 1 burung, guys ya. Kita masukin ke aviary. Kita kasih makan yang cukup dan kita rawat dengan baik, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi, guys.